Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Akidah Kafah tahun 4. Untuk hari ini, Mu'alimah akan ulang mengenai sifat wajib bagi Allah iaitu sifat Qudrah. Okey, kita kenali dahulu apakah yang dikatakan maksud Qudrah. Qudrah ialah berkuasa untuk mengadakan sesuatu, iaitu Allah itu maha berkuasa untuk mengadakan sesuatu. Apakah yang dikatakan berkuasa untuk mengadakan sesuatu? Kuasa Allah berbeza dengan kuasa makhluk. Kita kena ingat dan kita kena yakin bahawa yang Allah ni lebih berkuasa dari makhluk. Dan makhluk ni berbeza kuasanya dengan kuasa Allah. Kuasa makhluk terbatas manakala kuasa Allah tidak terbatas. Yang kedua, kuasa Allah maha sempurna dan apa sahaja kehendaknya akan terjadi walaupun ada kuasa makhluk menentangnya. Maksudnya apa yang Allah kehendaki akan berlaku walaupun ada apa sahaja benda yang menghalang, tapi kalau dengan kuasa Allah pasti akan berlaku. Allah itu Tuhan Maha Berkuasa dan tidak ada kuasa lain yang dapat mengatasinya. Kita kena yakin bahawa tiada kuasa lain yang dapat menguasai kuasa Allah. Okey, Allah Maha Berkuasa ni dapat kita lihat dalam penciptaan alam. Alam ini semua tahu siapa yang mencipta. Sudah tentulah Allah. Allah mencipta alam ini dengan kekuasaannya. Dan kita wajib percaya bahawa Allah berkuasa melakukan apa sahaja mengikut apa yang dikehendakinya. Contohnya, kamu pernah dengar tak mengenai tragedi tsunami pada tahun 2004? Dah lama. Tragedi itu 17 tahun yang lepas. Semua orang tak terfikir akan berlakunya tragedi tsunami. Tapi dengan kuasa Allah, air laut yang setenang-tenangnya boleh menjadi satu ombak yang besar dan mengganas, boleh mengorbankan nyawa ramai umat manusia. Itu menunjukkan Allah tu maha berkuasa, boleh membentuk gelombang tsunami dan boleh menghancurkan bangunan, boleh meragut nyawa. Itu bukti kekuasaan Allah. Okay, dalil kudrat. Dalil kudrat terdapat dua. Pertama, dalil nakli. Yang kedua, dalil akli. Seperti yang Mu'alimah telah ceritakan sebelum ni, dalil nakli ialah dalil selalunya daripada ayat Al-Quran. Okey, kita lihat yang pertama, ada dua dalil. Yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat 1. Maksud wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya dan memanglah dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dia ni siapa? Dia ni ialah Allah. Firman Allah yang lain di dalam Al-Quran ialah, ini kali yang kedua, innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha berkuasa. Surah Fatir ayat 44. Dalam ayat ni ditekankan, sangat ditekankan yang Allah itu maha berkuasa. Ditekankan dalam dua ayat ni yang Allah itu maha berkuasa. Jadi tidak dapat dinafikan lagi lah kekuasaan Allah SWT ni sangat sempurna sesuai dengan sifatnya iaitu Qudrah. Okey, dalil yang kedua ialah dalil akli. Dari segi pembuktian pemikiran akal kita, tanda keagungan dan kekuasaan Allah dapat dilihat pada tiap ciptaan Allah. Contohnya, mengenai kejadian manusia. Allah telah mencipta kejadian manusia ini sebaik-baik ciptaan. Selengkap-lengkapnya ada dikurniakan panca indera, diberi tangan, kaki, akal. Yang paling penting, Allah ciptakan akal untuk manusia berfikir. Yang kedua, Allah ciptakan tumbuhan. Bila Allah dah ciptakan manusia, kena ada tumbuhan.
Tumbuhan, sebab tumbuh-tumbuhan ini ialah sumber makanan kepada manusia. Okey, kemudian dalam kekuasaan Allah juga dapat dilihat pada penciptaan haiwan. Haiwan ada macam-macam bentuk. Ada haiwan boleh terbang, ada haiwan berenang, ada haiwan yang tak ada kaki, bergerak tanpa kaki, ada yang haiwan aktif pada waktu malam, ada haiwan yang makan daging sahaja, macam-macam jenis haiwan yang dapat kita lihat. Yang seterusnya bukit bukau, gunung ganang, yang tinggi-tinggi tu kita dapat lihat betapa kukuhnya bukit bukau, gunung ganang yang Allah ciptakan tu. Dan betapa indahnya bukit bukau tersebut dengan yang Allah ciptakan dengan tumbuh-tumbuhan di bukit bukau tersebut. Okey, ini adalah bukti keagungan dan kekuasaan Allah. Dengan kita lihat semua ni, kita dapat yakin bahawa Allah itu Maha berkuasa menciptakan sesuatu. Okey, Allah juga tidak mempunyai sifat-sifat yang ada pada makhluk. Ha, Allah tak ada sifat-sifat Allah yang sama dengan sifat-sifat makhluk dia. Okey, mustahil Tuhan tidak berkuasa dan lemah. Okey, lemah ni ialah sifat mustahil bagi Allah. Ataupun dalam bahasa Arabnya kita panggil al-ajizu, lemah. Mustahil Allah itu bersifat lemah. Allah sifatnya maha sempurna dan maha suci daripada kekurangan. Allah ni tak ada kekurangan langsung. Sifat Allah ni tak ada kekurangan langsung. Tak ada cacat celanya langsung. Okay, seterusnya kita hendaklah yakin akan kebesaran Allah. Kita sebagai makhluk yang dicipta oleh Allah perlulah berasa yakin dengan sepenuh hati dan jiwa kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Okey, sampai di sini sahaja penerangan mu'alimah hari ini mengenai sifat kudrat Allah SWT. Mu'alimah harap kamu dapat faham dan menghayati kekuasaan dan keagungan Allah SWT. Allah lah maha berkuasa, tiada makhluk yang boleh menandingi kekuasaan Allah SWT. Okey, sampai di sini saja penerangan mu'alimah. Terima kasih. Jumpa lagi masa akan datang. Assalamualaikum.